Apa itu produsen? Episode 63 untuk teman-teman kelas 2. Wah, segar ya, Ki. Habis olahraga naik turun tangga. Iya, Ma. Ternyata kita bisa tetap olahraga di dalam rumah ya. Aku jadi semangat untuk belajar. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar? Perkenalkan, aku Kiki. Dan di sebelah aku ada Mama. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama ya. Ayo Ma, Kiki gak sabar, mau cepat-cepat belajar. Oh iya Ki, Mama mau tanya deh, hari ini tuh hari apa dan tanggal berapa ya? Hari ini hari Senin Ma, tanggal 5 April 2021. Wah, kita ada di awal bulan April ya. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, kita berdoa bersama yuk. Berdoa dimulai. Amin. Oh iya, sebelum belajar, Mama mau tanya deh. Kiki dan teman-teman pernah mendengar istilah produsen? Produsen? Kiki belum pernah dengar, Ma. Memangnya itu apa? Produsen adalah orang yang berprofesi menghasilkan sesuatu. Ada yang disebut dengan produsen makanan. Artinya, ia adalah orang yang membuat makanan. Contohnya seperti siapa, Ma? Mama? Mama produsen juga. Kok bisa, Ma? Nah, Kiki ikut Mama ke bawah yuk. Nanti Mama jelaskan. Biasanya saat masih pagi, Mama membuat nasi goreng, Ki. Lihat deh, sudah tersedia bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Ada beras, bakso, bawang-bawangan juga. Nanti beras akan ditanak sehingga menjadi nasi. Bakso ini juga akan Mama rebus agar menjadi lunak. Bawang-bawangan ini akan Mama iris menjadi potongan kecil. Baru setelahnya dicampurkan dan digoreng menjadi nasi goreng. Jadi, dengan bahan-bahan tadi, Mama akan menghasilkan sesuatu. Wah, persis seperti pengertian produsen tadi. Nah, tapi produsen tidak hanya produsen makanan saja. Ada juga loh produsen pakaian. Oh ya, berarti ada juga dong produsen sepatu atau produsen tas. Tentu saja ada. Bagaimana kalau Mama bacakan cerita untuk menjelaskannya? Mau, Ma. Mau. Makanan dan pakaian untuk semua. Setiap hari kita perlu makanan. Siapa saja yang membuat makanan itu? Makanan dibuat oleh produsen makanan. Makanan dalam jumlah kecil bisa dibuat di rumah oleh para pembuat makanan. Makanan dalam jumlah besar harus dibuat oleh pekerja di pabrik. Setiap hari kita juga perlu pakaian. Pakaian dibuat oleh produsen pakaian. Pakaian dalam jumlah kecil bisa dibuat oleh tukang jahit.
pakaian dalam jumlah besar harus dibuat di pabrik. Produsen adalah orang-orang yang menghasilkan sesuatu. Ada banyak manusia perlu makanan dan pakaian. Para produsen makanan dan pakaian bekerja keras setiap hari. Mereka membuat makanan yang lezat. Ada juga yang membuat pakaian yang nyaman. Produsen makanan dan pakaian tersebar di seluruh daerah di seluruh dunia. Adakah produsen makanan dan pakaian di daerahmu? Ada dong, Mama. Karena Mama mengelola warung makan. Betul sekali, sayang. Sekarang Mama mau tes ingatan kalian. Masih ingat enggak siapa saja yang termasuk produsen makanan? Ingat dong. Yang termasuk produsen makanan adalah orang yang berprofesi menghasilkan makanan. Betul sekali. Kalau makanan dalam jumlah besar dibuatnya di mana ya? Di pabrik kan, Ma? Dibuatnya oleh para pekerja pabrik. Iya, betul. Kalau makanan dalam jumlah kecil? Di rumah, Ma. Dibuatnya oleh para pembuat makanan. Kosakata baru hari ini diambil dari dalam cerita tadi. Ada kata produsen, pakaian, makanan, dan pabrik. Nanti Kiki akan melengkapi kalimat dengan kata-kata ini. Oke, Ma. Teman-teman, bantu Kiki ya. Kalimat pertama. Setiap hari kita perlu titik-titik. Hayo, apa nih jawaban pertama? Makanan. Iya kan, Ma? Betul sekali. Setiap hari kita memang perlu dan harus makan, Kiki. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Makanan dibuat oleh titik-titik makanan. Makanan dibuat oleh titik-titik makanan. Menurut teman-teman apa? Kok sama sih? Kiki juga berpikir itu jawabannya. Produsen. Kalian benar. Makanan dibuat oleh para produsen makanan. Pertanyaan ketiga. Pakaian dalam jumlah besar dibuat di titik-titik. Teman-teman, tahu nggak jawabannya? Wah, betul juga. Pasti jawabannya pabrik ya, Ma. Kamu benar lagi. Nah, pertanyaan terakhir ya. Produsen makanan dan titik-titik ada di seluruh dunia. Kalau menurut cerita tadi sih, produsen makanan dan pakaian. Betul sekali. Produsen makanan dan pakaian ada di seluruh dunia. Hebat! Kiki dan teman-teman sudah melengkapi kalimat dengan benar. Ma, ini namanya apa? Ini mesin kasir. Di mesin kasir, kita mengelompokkan uang berdasarkan nilainya. Oh, supaya mudah menghitungnya ya, Ma? Betul. Kiki mau kan belajar mengelompokkan jenis uang? Nanti kita juga bandingkan jumlah uang dengan kata lebih besar atau lebih kecil. Mau dong, Ma? Perhatikan ya. Di sini ada satu lembar uang Rp5.000 dan satu lembar uang Rp2.000.
Berarti jumlah uang tersebut adalah 5.000 rupiah ditambah 2.000 rupiah. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 7.000 rupiah ya. Betul. Coba Mama kasih contoh lain. Mama punya 3 lembar uang 2.000 rupiah dan 3 koin 1.000 rupiah. Jadi, jumlah uang Mama ada berapa? Kiki hitung uang lembarannya dulu ya. Ada 2.000, 4.000, dan 6.000. Sekarang, Kiki hitung uang koinnya. Ada 1.000, 2.000, 3.000. Kalau dijumlahkan, berarti 6.000 rupiah. Ditambah 3.000 rupiah, sama dengan 9.000 rupiah. Betul. Menurut Kiki, 6.000 rupiah dan 3.000 rupiah itu lebih banyak yang mana? 6.000 rupiah dong, Ma. Betul. Berarti 6.000 rupiah lebih besar dari 3.000 rupiah ya, Ki? Nah, sekarang Mama kasih uang ke Kiki. Ada 3 lembar uang 5.000 rupiah dan 3 koin 200 rupiah. Hayo, jadi berapa uang Kiki sekarang? 5.000 ditambah 5.000 sama dengan 10.000. Ditambah 5.000 jadi totalnya 15.000 rupiah, Ma. Lalu ditambah uang koin ada 200, 400, 600. Nah, jadi 15.000 rupiah ditambah 600 rupiah, hasilnya 15.600 rupiah. Hebat, benar lagi. Sekarang kita bandingkan. Uang Mama tadi ada berapa? 9.000 rupiah, Ma. Lalu uang Kiki? 15.600 rupiah, Ma. Nah, berarti 9.000 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 15.600? Jawabannya apa ya, teman-teman? Betul, 9.000 rupiah lebih kecil dari 15.600 rupiah. Nah, Kiki tahu nggak? Lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan itu ada simbolnya loh, seperti ini. Berarti, perbandingan uang Mama tadi bisa ditulis seperti ini ya? Betul. Wah, Kiki sudah siap nih menjawab soal. Asik, Kiki makin semangat nih. Teman-teman semangat juga ya. Yuk, teman-teman, kita jawab soal-soal ini dengan simbol lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Mulai dari soal pertama ya. Kita hitung yang sebelah kiri dulu. Ada berapa, Ki? Uang koinnya ada 1.000, 2.000, 3.000. Sedangkan uang di sebelah kanan ada 1.000, 2.000, 3.000. Wah, uang bagian kiri sama dengan uang bagian kanan, Ma. Tepat sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita hitung bersama yuk, teman-teman. Di bagian kiri ada 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200. Nah, sebelah kiri ada 1.200 rupiah. Sekarang kita hitung sebelah kanan. Ada 1.000, 2.000. Nah, sebelah kanan ada 2.000 rupiah.
itu berarti 1200 lebih kecil daripada 2000. Maka jawabannya sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Betul, berarti kita masukkan simbol lebih kecil ya. Kalian hebat! Sekarang kita lanjut ke soal terakhir ya. Yuk kita hitung lagi. Di sebelah kiri ada 2 lembar uang 10.000 rupiah. Kita hitung yuk teman-teman. 10.000, 20.000 berarti di sebelah kiri ada uang 20.000 rupiah. Sekarang yang kanan ada 3 koin 500 rupiah. Jadi 500, 1.000, 1.500. Itu berarti 20.000 rupiah lebih besar daripada 1.500. Jadi jawabannya sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan. Kiki, kamu mau enggak bermain peran menjadi produsen makanan? Mau dong, Ma. Aku jadi bisa membantu Mama. Iya, ceritanya Kiki jadi asisten Mama. Kita buat... satu porsi nasi goreng? Setuju, Ma. Berarti sebagai produsen, kita harus siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Betul sekali, Kiki. Nih, Mama sudah siapkan buku. Nanti kamu catat bahan dan harga tiap bahan ya. Oke, Ma. Seingatku, kita butuh beras, bakso, dan bawang-bawangan. Teman-teman mau menambahkan? Telur dan kerupuk. Ide yang bagus, teman-teman. Oke, aku tulis ya. Nah, sekarang kita perkirakan berapa harga dari masing-masing bahan itu. Kalau menurut Kiki, berapa harga beras? 10.000? Boleh. Kalau bakso, kita kan nggak perlu banyak-banyak. Jadi kita tulis 10.000 saja. Bawang-bawangan juga. Kita hanya akan pakai beberapa siung. Tapi sebagai perkiraan, kita tulis juga 10.000 ya. Kalau telur dan kerupuk, menurut teman-teman berapa? Kiki setuju sama teman-teman. Telur hanya dibutuhkan beberapa butir. Jadi kita isi dengan 10.000 juga. Begitu juga kerupuk. Catatannya sudah lengkap, Ma. Bagus. Sekarang untuk membeli semua bahan tersebut, berapa uang yang harus Kiki siapkan? Yuk teman-teman, kita hitung bersama. Beras 10.000 ditambah bakso 10.000 jadi 20.000. Ditambah bawang-bawangan 10.000 jadi 30.000. Kemudian ditambah telur 10.000 jadi 40.000. Setelah ditambah kerupuk 10.000, maka seluruh total belanjanya adalah 50.000 rupiah. Betul. Jadi perkiraan uang yang perlu Kiki bawa adalah 50.000 rupiah. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, namaku Probo. Kali ini, Probo akan menemani teman-teman untuk mengerjakan proyek akhir minggu yang seru, yaitu membuat makanan tradisional bersama orang tua atau wali. Kalian tahu enggak makanan tradisional Indonesia itu ada apa aja? Nih, Probo tunjukkan ya. Nah, kalau ini namanya gado-gado. Kalau ini soto ayam. Kelihatannya enak ya. Nah, kalau ini kalian tahu enggak? Betul, ini adalah gudeg.
makanan tradisional khas Yogyakarta. Waduh, Probo jadi lapar nih. Nah, sekarang kalian tentukan dulu ya, mau buat makanan apa sama orang tua atau wali kalian. Kalau aku sih mau membuat. Coba teman-teman tebak dari gambar ini. Betul, nanti aku dan ibu akan membuat gado-gado. Sampai sini dulu ya, jangan lupa tentukan makanan apa yang akan kalian buat. Sampai jumpa besok dengan agenda yang berbeda. Dah, teman-teman. Kiki, bagaimana belajarnya hari ini? Seru, Ma. Kiki banyak belajar hal baru. Tadi, aku belajar tentang produsen. Aku juga membantu Mama jadi asisten. Terus, ada lembar cerita, makanan, dan pakaian untuk semua. Kiki jadi tahu deh, produsen itu siapa dan pentingnya seorang produsen. Misalnya, membuat makanan atau pakaian. Bagus, bangga deh Mama dengarnya. Terus belajar apa lagi, Ki? Kiki belajar kosakata baru, Ma. Ini juga seru, belajar menghitung menggunakan uang sungguhan. Lalu menentukan tanda lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Ditambah lagi bermain peran. Asiknya. Besok kita belajar lagi ya, Ma. Dengan materi yang gak kalah seru. Pasti dong, Ki. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan sehat, juga berdoa dan berolahraga. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.